Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syari dari Kalis. So, dalam video kali ini, kami akan tekankan bahawa harga tayar yang mahal tak semestinya sesuai. Korang tahu tak, kalau tayar yang sesuai, dia boleh tolong meningkatkan lagi mutu pemanduan korang. Betul. Kalau contohnya tayar yang korang pilih tu tak sesuai dengan cara pemanduan ataupun lokasi pemanduan kereta, korang boleh rasa dia punya efek dia contohnya macam tayar tu terasa terlalu keras, bising. Lepas tu, penggunaan bahan api pun boleh meningkat. So, sekarang ni ada banyak jenis tayar. Ada tayar yang jenis jimat minyak, tayar prestasi, macam-macam lah. Tapi macam mana korang nak tahu mana satu tayar yang paling sesuai untuk korang pilih? Okey, untuk memilih tayar yang sesuai, korang kena berpandukan 5 perkara, iaitu kos tayar, keselesaan tayar, ketahanan tayar, prestasi tayar dan juga penjimatan bahan api. So, kena based on 5 perkara ni lah kalau nak pilih tayar. So, tayar apa yang ada, kita dah listkan beberapa tayar untuk rujukan korang. Tonton sampai habis. Okey, untuk kategori pertama, kita ada tayar prestasi. So, tayar ini memang direka untuk mereka-mereka yang dahagakan prestasi. Nak corner laju-laju, nak grip ke permukaan jalan kan. So, korang patut beli tayar prestasi ni. Walau bagaimanapun, tayar-tayar prestasi ni walaupun dia punya selain satu, harga dia yang agak mahal juga. Selain itu, dia punya tahap jangka hayat dia agak rendah berbanding tayar-tayar yang lain. Sebab usually dia akan guna soft compound. So, benda tu wear and tear dia tak berapa, macam jangka hayat dia tak berapa lama lah. So, kena selalu tukar. So, kalau nak tukar, duit lagi. So, untuk tayar-tayar prestasi ni, kita ada banyak saiz lah. Untuk yang kali ni, saya ada letak saiz 16 ke saiz 18. So, untuk saiz 16, korang boleh ambil Michelin Pilot Sport 4. Untuk saiz 16, harga dia dalam RM415, 17 dalam RM430. Selain tu, kalau saiz 17, korang boleh dapatkan juga Falcon Azenis FK510. Yang tu harga dia mahal sikit dalam RM480. Tapi kalau nak cari yang betul-betul prestasi punya tayar yang lebih besar, contohnya dalam 19 inci kan, korang boleh tengok Bridgestone Potenza Sport. Cuma harga dia keras sikit. Untuk satu tayar ni RM959. Next adalah tayar eco. Tayar eco ni memang dicipta khas untuk diorang yang inginkan penggunaan bahan api yang lebih jimat. Dia kurang sikit penggunaan bahan api dia. Biasanya harga tayar eco ni dia lebih murah berbanding tayar-tayar lain. Walaupun dia dikatakan lebih menjimatkan minyak, tapi masalah dia pula, tayar ni dia macam keras sikit. So, kalau keras, korang boleh rasa bunyi yang lebih bising masuk ke dalam kabin. So, dalam faktor-faktor keselesaan dia kurang sikit lah. Tapi daripada segi penjimatan minyak, dapat save duit kat situ. Selain tu, tayar ni juga ada jangka hayat yang sederhana saja. Dia tak terlalu lama dan tak terlalu sekejap. Untuk penggunaan daily tu, okey lah, disarankan. Tapi untuk pemandu lasak, tayar jenis ni memang tak digalakkan lah. So, untuk saiz 13 ke 16, biasa macam tayar-tayar common kan. Untuk saiz 13 dan 14, anda boleh dapatkan Bridgestone EP150. Untuk saiz 13, harga dia dalam RM135 ke RM150 macam tu. Untuk saiz 14 pula, dalam RM140 ke RM190. Untuk saiz 15 dan saiz 16, korang boleh ambil maybe model macam Hankook Kinergy Eco 2. Untuk saiz 15, harga dia dalam RM170 ke RM200. Untuk yang lebih besar lagi, saiz 16, harga dia dalam RM220 ke RM300. Terusnya, kalau korang tak tahu nak pilih tayar yang mana, eloklah korang pilih tayar mampu milik. Selain dia murah dan dia berlambak-lambak kat pasaran, dia juga ada kebolehan yang average untuk semua benda. Daripada segi prestasi, daripada segi penjimatan minyak, daripada segi keselesaan, dia semua average saja. Tapi dia cover semualah. Meskipun tayar ni dia ada kelebihan yang lebih menyeluruh, tapi dia punya kelebihan tu, dia punya tahap kelebihan dia cuma sederhana saja untuk setiap aspek yang ditawarkan lah. Daripada segi contohnya macam pemanduan lasak, penggunaan bahan api, itu semua macam average saja. Dan untuk tayar-tayar ni, kita dah senaraikan daripada saiz 13 ke saiz 17. Daripada saiz 13 ke 15, anda boleh dapatkan Falcon SN 832i. Yang ini untuk saiz 13, anggaran harga dia dalam 100 ke 125.
Untuk saiz 14, boleh dapatkan dalam 140 ke 180, manakala saiz 15 dalam 180 ke 220. Untuk saiz 16 dan 17 pula, korang boleh dapatkan tayar Dunlop Formula D06. Untuk saiz 16, harga dia 220 ke 240, manakala saiz 17 pula, harga dia 250 hingga ke 380 sahaja. Okey, untuk orang yang pentingkan keselesaan dalam kereta pula, bolehlah pertimbangkan untuk dapatkan tayar-tayar senyap ataupun tayar-tayar yang selesa. Tayar-tayar ni dia akan menambahkan keselesaan kereta sebab dia punya sifat dia yang lembut. So bila dia lembut, bila dia bergerak atas jalan tu, dia kurang gegaran dan juga kurang bunyi bising lah yang masuk ke dalam kabin. Tapi tayar-tayar yang ini harga dia lebih mahal daripada tayar-tayar biasa yang lain lah. Dan tayar-tayar yang lembut macam ni dia tak berapa sesuai untuk digunakan untuk pemanduan yang lasak lah. Yang itu better guna tayar prestasi. Sebabkan tayar ni tayar lembut, jadi jangka hayat dia pun pendek lah. Nanti pakai-pakai-pakai dah nampak benang. So untuk tayar ni kita ada senaraikan daripada saiz 13 ke 17. Untuk saiz 13 ke 15 korang boleh consider Continental CC6. CC6 lah. Yang tu anggaran harga dia kalau daripada saiz 13 tu dalam 135 ke 180. Kalau saiz 14 dalam 170 ke 200. Untuk saiz 15 pula harga dia 180 hingga 275. Untuk yang saiz yang lagi besar 16 dan 17 boleh consider untuk beli Michelin Primacy 4. Yang tayar ni pula untuk saiz 16 harga dia dalam 370 ke 470. Untuk saiz 17 pula harga dia dalam 390 ke 510. Okey, tayar seterusnya adalah tayar-tayar yang tahan lasak lah. Berbeza dengan tayar prestasi tadi, tayar yang tahan lasak ni dia punya jangka hayat dia lebih panjang. So, tak cukup dengan tu, tayar ni juga dikatakan mampu untuk mengurangkan juga penggunaan bahan api. Walaupun tayar ni tahan lama tapi dia agak kurang selesa. Daripada segi comfort dia, dia agak kurang tapi umur dia panjang. So tanya dia sendiri, sanggup tak korang nak pakai tayar yang kurang selesa untuk jangka masa yang panjang. Tapi tak apa, kita listkan juga tayar-tayar ni daripada saiz 13 ke 17. Untuk 13 hingga ke 14, korang boleh consider Goodyear Duraplus 2. Untuk saiz 13 dalam 145, untuk saiz 14 pula dalam 150 ke 200. Itu berbeza mengikut kedai lah. Untuk saiz 15 ke 16 pula, korang boleh pertimbangkan untuk ambil Falcon ZE310R EcoRun. Yang itu untuk saiz 15 harga dia dalam 230 hingga ke 300. Untuk saiz 16 pula 290 hingga ke 380 ringgit. Untuk saiz 17 pula, yang ini kalau nak besar sikit boleh ambil Goodyear Excellence. Yang ini harga dia dalam 300 ke 500 ringgit. Okey, so kesimpulan dia sebelum kau beli kereta, sebelum kau beli tayar kereta, penting untuk kau tahu apa fungsi tayar tu. Permukaan jalan yang kau nak bawa tayar tu dan juga cara pemanduan kau orang. Benda ni penting untuk consider dulu sebelum beli tayar. Dan yang paling penting bila dah beli tayar baru tu, penting juga untuk kau orang jaga dan periksa secara berskala. Contohnya macam dia punya tekanan angin, balancing ke, dia punya alignment, lepas tu bunga tayar sekalipun, semua benda tu kena check untuk pemanduan yang lebih selamat dan lebih menyeronokkan. So sekian saja daripada saya, Syarif Tarmizi. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.